So yeah, halo teman-teman, balik lagi sama gue Gibran di game Minecraft. Dan kali ini gue bakalan review shader lagi ya. Walaupun gue belum selesai magang, jadi gue tuh selesai magang itu tanggal 28 Oktober ya. Jadi akhir bulan lah, atau awal bulan November gitu. Jadi di sini gue lagi pengen bikin video aja karena kangen ya. Dan di sini gue bakalan bahas dua shader ringan. So, pantengin. Kita mulai intronya. So ya teman-teman, jadi di shader yang pertama ini gue bakalan bahas sedikitnya. Nanti gue bakalan kasih video klipnya, oke? Jadi ini adalah format baru gue ya, supaya durasinya gak terlalu lama. So ya, jadi yang pertama itu ada CPS, ya CPS shader ya. Gue salah baca nih, hampir baca CSPE ya. Jadi CPS shader ini saturasinya tuh lumayan agak terang teman-teman ya. Dan kalau hujan dia kayak agak sedikit bug gitu loh. Di bawah pohonnya itu kayak ada abu-abu, bukan bayangan shadow hitam. Hitam-hitam. Dan di bagian airnya itu juga ada bug ya, ada sedikit bug, mungkin masih dalam tahap pengembangan. Tapi ini yang paling keren, di pasirnya itu nggak silau sama sekali teman-teman ya. Mungkin CPS versi terbaru nanti abis di update, developernya tahu bugnya di mana, bakalan lebih bagus lagi. Dan ini nggak nge-lag sama sekali di gua ya. Dan ini amannya buat spesifikasi HP, menurut gua 425 juga aman-aman aja sih. Mungkin lebih bagusnya 660 ke atas ya, biar lebih smooth. Dan juga dia kalau misalkan malam-malam udah ada torch player sendiri ya. Jadi kalian gak perlu pakai torch bawa-bawa ke goa. Kalian udah punya dynamic light di diri kalian sendiri. Jadi gak perlu bawa-bawa torch ya. Tanpa torch pun kalian udah terang ya. Jadi beda dengan night vision. Kalau night vision itu semuanya terang. Kalau misalkan ini terangnya cuman waktu kalian jalan tanpa bantuan torch ya. Dan juga waktu malamnya gue suka banget, dan juga awannya udah bergerak, fitur umum kayak daun goyang itu udah ada. Juga kalau misalkan cahayanya itu udah pas banget menurut gue ya, gak noisy. Dan tapi kalau misalkan di torchnya itu agak sedikit noisy sih, mungkin bakal diperbaiki di next update atau emang tipenya kayak gini gitu. Tapi gue bersyukur banget di sini udah gak silau buat bagian sennya. Oke, itu aja buat CPS shader. Gue bakal lanjut ke shader yang kedua. Oke, lanjut ke shader yang kedua. Di sini ada spectrum shader teman-teman ya. Di sini buat pencahayaan tuh di spectrum shader ini saturasinya lebih mantap dan juga lebih nggak seterang yang sebelumnya ya, nggak seterang CPS. Dan ini gue suka banget sama spectrum dari mulai shadow, dan dia bahkan ada perbedaan antara lighting kalau misalkan hujan dan lighting after sunset. Jadi kalau misalkan abis dari sunset itu sekelilingnya tuh kayak merah gitu ya, kayak ngerender merah gitu. Dan kalau misalkan hujan kayak berkabut. Dan yang gue suka juga nih di shadowingnya itu mantep banget ya, pokoknya jelas. Dan juga dipadukan dengan air yang biasa aja gitu teksturnya. Jadi nggak nge-lag banget lah di sini. Atau bahkan nggak nge-lag sama sekali ya, karena gue nggak ngerasain lag gitu. Kalau misalkan di record emang agak berat dari bawaan aplikasi recordingnya teman-teman ya. Juga di sini dia udah ditambahin fitur awan ya, awan yang kayak kita di dunia nyata gitu, cuman di gua nggak tahu kenapa nggak smooth gitu ya. Dan di dalam airnya juga cukup udah kelihatan terang, udah kelihatan jelas ya. Dan juga pasirnya itu nggak silau sama sekali coy. Cahaya malamnya udah pas banget, nggak terlalu kuning dan nggak terlalu putih, nggak bikin silau pokoknya. Dan ini aman kok buat di mata kalian ya, dijamin nggak kena radiasi coy. Oke, mungkin segitu aja pembahasan shader dari gua kali ini. Semoga singkat jelas padat ya. See you next time. Peace, brother.